Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dini Dince. Oke, karena ini sudah di dalam kamar, saya lepas dulu maskernya ya. Nah, pemirsa, saat ini saya sekarang berada di Hotel Wish Prime Kota Malang. Nah, pertama kita room tour dulu nih ya. Nah, pertama saya mau bahas tempat tidurnya nih pemirsa. Di sini karena saya mendapatkan kamar yang tipe deluxe ya, jadi tempat tidurnya ini luas banget nih. Ukurannya king size ya untuk tempat tidurnya. Dan ada sofanya nih di sini pemirsa. Sofanya nyaman banget ya. Tuh. Nah, pemirsa, ini tampak dari depan. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, pemirsa, sekarang saya mau lihatkan di bagian jendela. Nah, kebetulan di sini saya berada di lantai 8. Duh, pemandangannya indah banget, pemirsa. Di situ ada perempatan daerah Kayu Tangan, tuh kelihatan banget ya. Tuh, pemirsa, ini adalah Kota Malang. Nah, di samping jendela yang berkaca ini, sebelah kanannya ada coffee maker. Nah, pemirsa, coffee makernya di sini sudah lengkap ya, ada air kemasan. Kemudian ada kopi dan tehnya. Dan di sini juga ada kursinya. Cuman di sini mejanya sempit banget ya. Kalau buat kerja mungkin kurang luas sih kalau buat saya. Tapi ini memang meja ini digunakan untuk menyimpan minuman. Nah, ini mejanya ada terus ke sini gitu ya. Nah, ini pemirsa. Dan ada brankas dan teleponnya di samping. Yuk kita beralih ke bagian televisi. Untuk televisinya, di sini televisinya memang tidak menggunakan desk. Nah, televisinya tidak menggunakan desk, jadi langsung di dinding seperti ini. Nah, geser sedikit di sebelah kirinya, sebelah kanannya. Nah, di sini ada seperti kursi, bisa digunakan sebagai kursi ya, tapi juga kita bisa gunakan untuk meletakkan barang-barang seperti tas dan sebagainya. Tetapi di sini wastafelnya itu diletakkan di dalam kamar ya, dalam arti bukan menyatu dengan kamar mandi di sini. Dan di sini sudah disediakan gelas ya. Kemudian juga sudah ada
sepasang sikat gigi, ada dua sikat gigi dan pasta giginya di dalam. Kemudian di sini ada sanitary bag. Ada dua ya. Biasanya di hotel lain cuma dikasih satu, ini dikasih dua. Kemudian ada shower cap-nya. Wah, shower cap-nya juga ada dua, pemirsa. Dan di sini ada sabun yang bisa kita gunakan buat mencuci tangan. Yuk, sekarang kita beralih ke kamar mandinya. Nah, pemirsa, di sini kamar mandinya itu berkaca dan kacanya bening, pemirsa. Perhatikan ini. Nah, jadi dari dalam toilet ini bisa tembus lihat ke kamar. Tuh, kasurnya kelihatan. Tapi gak usah khawatir ya, pemirsa, karena di sini sudah ada kerennya ya. Jadi ini bisa di turunkan pakai ini. Dan di sini juga sudah disediakan handuknya. Handuknya ada dua. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sabunnya ya? Yuk kita beralih ke tempat shower. Di sini showernya modelnya yang rainy shower. Dan ternyata nggak ada tempat shower yang model genggamnya tuh nggak ada ya. Jadi langsung seperti ini. Jadi hanya berasal dari shower yang di atas ini aja. Airnya hanya dari atas ini aja kalau mandinya. Wah, ini kalau mau berwudu agak sulit nih. Terus untuk sabunnya di sini disediakan sabun dan sampo 2-in-1 yang sudah menempel di dinding. Berarti yang tidak saya temukan di sini adalah sabun batang ya, nggak ada. Oke, tidak masalah, yang penting ada sabunnya. Oke, pemirsa, sekian dulu room tournya. Nah, hari ini saya mau ke kolam renang. Untuk kolam renangnya ada di lantai 6 dan saya saat ini berada di lantai 8. Untuk kolam renangnya saya tadi udah nanya-nanya dan ternyata kolam renang dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Pertanyaannya kenapa kok kolam renang dari jam 10 pagi gitu? Kenapa nggak mulai pagi banget gitu ya? Ternyata kolam renangnya itu menjadi satu dengan restoran, tempat makan. Jadi mungkin supaya tidak keciprat sama orang yang sarapan gitu ya. Baiklah, biar gak bingung-bingung, yuk kita langsung menuju ke kolam renang. Oh, sini. Nah, pemirsa, ini kolam renangnya. Mas, maaf ya, permisi. Wah, segar sekali. Jadi di sini ternyata nuansa Bali ya. Kafenya namanya Kafe Bali. Iya. Oh, ramai banget jalan rayanya.
pemirsa, kolam renang ini kedalamannya hanya 120 cm. Jadi untuk saya cukup lah ya. Oke, kita berenang. Pemanasan dulu ya. Satu, dua, tiga. Ya, menang Amira. Oke pemirsa, ini sudah pagi dan sekarang saya mau sarapan. Untuk sarapannya sama seperti kemarin, yaitu di lantai 6 dekat dengan kolam renang. Yuk kita ke restoran. Berapa? 80 berapa? 20. Oke pemirsa, kami sudah di restoran dan untuk di restoran ini makanannya akan diambilkan oleh petugasnya karena mengikuti protokol kesehatan. Untuk sarapan saya awali dengan buah. Di sini ada semangka dan pepaya. Lalu saya ngambil jus jeruk. Kalau abang ngambilnya teh hangat. Selamat sarapan. Setelah makan buah, Abi lanjut makan bubur ayam. Nah, ini menu utama kali ini. Ada nasi putih, terus ada ayam apa ini, bumbu merah ya, terus ada telur, kemudian tahu goreng tepung dan oseng-oseng kacang panjang, dan tidak lupa kerupuknya. Selain nasi putih ada nasi goreng. Pemirsa, waktunya saya mereview. Tadi sudah selesai sarapan. Untuk sarapannya, masakannya cukup enak dan dilayani oleh petugasnya. Jadi di situ sudah melakukan anjuran protokol kesehatan. Oke, pertama saya mau mengomentari kamar mandinya nih ya. Sebenarnya saya favoritnya itu bukan yang rainy shower. Di hotel ini menggunakan rainy shower, akan tetapi airnya itu mengalirnya cukup deras dan menyeluruh seperti itu ya. Jadi saya lega mandinya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya untuk AC-nya lumayan adem gitu ya, sejuk gitu, nyaman pokoknya. Nah, kemudian kelebihan lain di hotel ini, shower cup-nya tuh dikasih 2, kemudian kantong plastiknya juga ada 2 ya.
itu menurut saya nggak umum sih, karena biasanya di hotel lainnya tuh dikasih satu-satu aja gitu ya. Tapi yang paling penting sikat gigi dua ya, saya seneng banget nih ya. Soalnya di setelah masa pandemi ini di beberapa hotel lainnya banyak yang ngasih sikat gigi itu satu aja. Oke, saya menginap di kamar yang tipe deluxe ya. Nah, tipe deluxe ini bedanya sama superior itu dia ada sofa yang tanpa sandaran ya. Selain itu dia juga lebih lebar, luasnya itu 20 meter persegi. Kalau yang superior, saya juga pernah menginap di hotel ini yang superior, luasnya 18 meter persegi. Akan tetapi sayangnya di sini bantalnya itu cuma dua ya gitu. Kalau saya sama Abinya saja berdua mungkin nggak masalah. Kalau ngajak Almira itu agak rebutan sama bantalnya ya. Oke. Kemudian di sini juga nggak ada sabun batang ya, tapi sudah disediakan sabun yang apa 2-in-1 yang sabun sampo yang ditempel di dinding kamar mandi. Nah, tetapi yang saya agak gemes nih ya, wastafelnya itu bentuknya tidak seperti wastafel di hotel-hotel pada umumnya yang ada mejanya ya. Sini bentuknya seperti itu saja. Nah, untuk harga di hotel Wis Prime ini harga dimulai dari 250 ribuan. Baiklah pemirsa, sekian dulu review saya tentang hotel Wis Prime di Kota Malang. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.